and lion, atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan undur-undur, adalah hewan yang termasuk mempunyai pengalaman metamorfosis yang sempurna, yang dimulai dari telur, larva, kepompong, dan dewasa. Kehidupan undur-undur bermula ketika sepasang undur-undur dewasa melakukan perkawinan yang biasanya dilakukan di atas cabang pohon, kemudian melakukan kopulasi dengan saling melekatkan ujung abdomennya yang biasanya berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Kemudian, undur-undur dewasa betina yang telah dibuahi akan pergi dan mencari tempat untuk bertelur. Setelah mendapatkan tempat yang sempurna untuk bertelur, undur-undur betina akan meletakkan telurnya di tanah yang berpasir dengan cara mengetuk-ngetukkan abdomennya. Dalam sekali bertelur, undur-undur betina akan mengeluarkan sampai 20 butir telur. Demi menjaga telurnya, undur-undur betina akan mencari tempat bertelur di pasir yang bersuhu hangat. Selanjutnya, telur undur-undur tersebut akan menetas dan menjadi larva yang biasanya bertubuh pipih, gempal, berkaki enam, dan mempunyai sepasang taring di kepalanya. Pada fase ini, undur-undur telah menjalani fase kedua dan dijuluki sebagai antlion atau semut singa. Dan kebanyakan orang hanya mengenal undur-undur waktu berada dalam fase ini. Penamaan undur-undur juga diambil waktu berada di fase ini, dikarenakan pada fase ini, undur-undur biasanya berjalan mundur waktu menggali sarang di permukaan tanah. Undur-undur akan membuat jebakan di permukaan tanah dengan bergerak seperti mata bor. Mereka menggali dengan gerakan spiral hingga berbentuk melingkar seperti corong. Larva undur-undur terbilang sebagai larva yang ganas karena mereka hampir memakan segala serangga kecil yang masuk ke dalam jebakan yang telah dibuatnya. Mereka berburu secara pasif dengan bersembunyi di tengah-tengah jebakan tanah yang berbentuk corong tersebut sambil menunggu mangsa yang terperosok masuk. Jika ada calon pemangsa yang terperosok masuk namun masih bisa lari, larva undur-undur akan melemparinya dengan pasir agar calon mangsanya tergelincir. Larva undur-undur biasanya merasakan mangsanya dengan mendeteksi getaran di sekitar jebakannya. Bukan hanya itu, larva undur-undur juga memiliki sepasang rahang yang tajam yang memiliki sepasang lubang kecil untuk menyuntikkan racun pada mangsanya, kemudian menghisap cairan pada tubuh mangsanya. Namun uniknya, larva undur-undur tidak memiliki anus, sehingga ampas dari menghisap cairan mangsanya akan disimpan di dalam tubuhnya dan kemudian akan dikeluarkan ketika sudah menjadi undur-undur dewasa. Selanjutnya, undur-undur akan menjadi kepompong atau pupa. Kepompong undur-undur akan berbentuk gumpalan pasir yang disatukan dengan sutra dari kelenjar abdomennya. Kepompong ini biasanya akan terkubur di dalam tanah beberapa sentimeter. Dan setelah sekitar 1 bulan, undur-undur dewasa akan keluar dan akan menunggu sampai sayapnya kering. Dan selanjutnya, mereka akan terbang dan siap mencari pasangan. Undur-undur dewasa biasanya memiliki usia antara 20 sampai 25 hari. Namun, sebagian dari mereka bisa hidup sampai 45 hari. Makanan undur-undur dewasa lebih bervariasi. Ada yang memakan nektar bunga, namun beberapa dari spesiesnya ada yang memakan arthropoda kecil seperti larva undur-undur itu sendiri.
undur-undur dewasa sering dianggap sebagai gangguan bagi manusia. Karena ketika mereka hinggap pada seseorang, terkadang mereka akan memberikan gigitan yang lumayan menyakitkan.